Berikut ini adalah pengujian inverter ya, pakai 3000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan nyalakan inverternya terlebih dahulu. Oke, ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulunya. Oke, di sini saya akan naikkan tegangan untuk menunjukkan settingan batas atasnya. Oke, untuk settingan batas atas di posisi 30,4 volt tadi posisi mati ya. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya, saya turunkan tegangan. Untuk settingan batas bawah di posisi 21,5 volt, ini dia posisi mati, kemudian dia akan kembali hidup di posisi 24,1 volt ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini, kemudian saya tambah menggunakan 2 buah beban pelurnya. Oke, di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu. Oke, inverter sudah terhubung ke baterai. Langsung saja kita bandnya. Oke, di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1400 watt lebihnya. Kemudian saya tambah beban lagi, terbaca sampai sekitaran 3000 watt lebih ya. Kemudian saya tambah sekitaran 100 watt, terbaca sampai 3100 watt lebih ya. Kemudian saya tambah sekitaran 200 watt. Oke, di sini di posisi 3200 watt lebih ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Oke, ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji untuk kontrol fan-nya. Oke, berfungsi dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.